Hai. Hey, Risma. Risma, ini yang record apa? Kamu, Ris? Iya. Itu nah, bisa ini di gak? Di laptop dokter ya. Ris, kalau oh, gini bagus. Udah kan tahu gini. Gerakan-gerakan. Patah-patah enggak? Enggak. Patah-patah enggak? Enggak, cuma lambat. Patah-patah enggak? Enggak, cuma lambat. Enggak dijawab nih, Tata, marah banget. Ya kan ini dong. Ayo. Putus-putus. Maaf ya, aku sinyalnya jelek. Iya, ini aku pakai HP yang di situ. Kamu ngapain on cam di situ? Kok bokeh ya? Ini, aku bayangin aja. Itu tuh ada tripod. Kasih efek. Guys, kalau putus-putus maaf ya, soalnya sinyalku 4G tapi nggak full. Sekarang udah bagus, Koris. Oke. Okay. Oh, tadi gara-gara Rama yang di sini kali ya. Iya. Berarti mereka waktu mau di sini kan? Gimana? Yang di tanggung. Iya. Oh iya. Enggak, di sini aja dong. Enggak. Jadi ini satu luar itu kelompok sana, kelompok sini. Kebetulan itu kelompok sini, saya mau dimakan ikannya. Ih, tapi bagus. Salah. Iya maaf, aku mau itu soal matiin notif. Ini mau dok ya. Oke, gimana sama? Ardini, Dok. Eh? Ardini, Dok. Ardini. Iya, Dok. Jadi itu sama. Hah? Semua apa? Jadi masuk. Ya, oke, itu aja udah. Udah. Aku... Itu wifi nya ada ya? Internet. Kok aku nggak pakai wifi wireless? Kok pakai Rizka Line? Kok tahu? Tahu lah. Oh iya, ada. Kamu jawab apa? Ikut tahu. Eksplisit, ikut tahu tapi sambil ngolek lagi. Lala. Dia tidak membawa itu. Ramah sama dia nggak bawa apa-apa.
Ya, di sini nanti. Suaranya dari sini deh. Katanya di sini dong. Oh ya. Hi guys. Guys dijawab. Suruh on cam. Enggak perlu mau lihat. Iya, kalau dokter. Disuruh on cam, guys. Mana kalian? On cam, guys. Boong nih, boong. Oh, ada semua ini. Berlin kenapa, Kak? Belum siap-siap, Dok. Belum siap. Sebentar. Ini bukannya praktek Dea Berlin? Praktek apa, Dok? Enggak. Bukan praktek IB, banyak. Oh, praktek IB yang lain lagi, Randy. Nanti, ini kan dibagi dua. Iya. Terus yang ini? Ini yang di rumah masing-masing yang di rumah. Oh, di rumah sama. Iya. Di kampung, Dok. Di kampung halaman. Iya. Dia di mana, dia? Bangka, Dok. Mana? Di Bangka, Dok. Bangka. Belitung. Iya, Dok. Aku mau ke sana dan ke sini. Ya udah dideketin aja. Belitung. Kalau Sumaya nih di Oke semua ya. Wan Finisa Bala. Belita. Berli di mana, Berli? Saya di Sumatera Barat, Dok. Di mana? Di Solok, Dok. Solo. Solok. Oh, Solo. Yes. Oke. Okay. Tadi yang suara di mana ya? Di IB. Iya. Iya, tapi nggak live. Mana? Nggak streaming kayak gini. Kenapa? Nanti kita. Kita yang streamingnya. Ya, jadi hari ini ya. Kita. Kan mereka nggak bisa barengan loh melihatnya. Berarti nanti pas kelas siang. Iya, ya. Kalau ikut yang separuh. Iya. Iya. Iya gitu. Eh, kok lama? Enggak ada Pak bundanya, soal. Apa ya, aku mau pakai wifi IPB. Memangnya tadi aku bilang, Chris, kamu nggak pakai wifi? Soalnya wifi-nya di sini, tau. Guys, bentar ya, aku live dulu mau pakai wifi. Oke. Hi guys, I'm back. Tapi ini nggak bisa miring. Oke. Okay. Win, kenapa kalau aku yang mencet ini nggak bisa win? Nggak sih, kan harusnya di tap dua kali nggak sih? Oh, oke. Okay. Nah. Bentar ya, guys. Mau lihat mereka. Mau lihatin ikan. Kita sit aja. Nge-vlog dong. Direcord, guys. Udah enggak berani lagi, guys. Apa sih? Jadi hari ini kita apa, Dela? Kita mau belajar USG, ikan, dan ayam. Yay. Kita udah bawa ikan, guys. Nih. Room tour. Room tour. Kenapa sih nggak di... Ya. Ini ikan. Kita beli ikan. Terus di sini masih ada lagi. Terus ini wadah es. Oh iya, selain itu kita ada ayam. Ini ayamnya nggak beli kan? Enggak, ini minjem. Kalau beli kalian ikut patungan. Enggak ada yang bohong. Dah. Terus ini mobilnya Dokam. Kalau nggak dapet? Emang nggak di ruangan yang itu ya? Yang ada
yang kemarin ada Dok Andri yang dapat naruh sepatu but. Dea, ini yang like Rizka kan ya, De? Ya, tak. Oke, kira sinyal aku. Enggak. Di sana kan ada api pas angin. Mah, ya udah, boleh dong. Ambilnya tadi. Guys, mana aja yang mau bisa tolong? Semua habis ya turam. Bisa enggak? Enggak bisa. Lupa bolongan itu. Ini dan out di sini out sama ini. Guys, ini lagi preparasi. Ini buat colokan ke listrik ya. Punya kartu gini, ini kurang masuk nih. Kurang masuk, truk. Nggak masuk. Ke listrik, untuk printer. Ini ke printer ya. Power USG, ini powernya printer. Maunya ke sana. Kemudian beras boosternya di samping ya. Cuma ada satu unit. Gimana sih atur netang? Gimana dong? Ya, oke. Ini kan terbuka nih. Ini ada puterannya nih. Ya. Kelihatan kan ini bakar dan perut ini kan. Kelihatan kan? Iya. Ya. Jadi masukkan dulu, nanti dikembangkan ini. Kita pakai 7,5 MHz. Ini kan masih Aloka SSD 500. Itu zaman saya masih kuliah dulu. SSD Aloka SSD 500 ini berjaya di zamannya tahun 2000 dan berjaya sampai sekarang. Yang dipenyai dalam sudah rusak. Yang bertahan ini di sini direct. Oke, ini bagaimana? Ya, itu dari mana? Collecting dari sana, jangan backlight. Backlight. Nah, jadi
kita belajar dan belajar praktek dan belajar efektif. Nah, kan itu sudah cukup. Kan? Oke, nyalakan deh. Lagi. Nanti ikannya di mana? Ya. Ini kelihatan enggak ini? Semua? Kurang jelas, Dok. Ini kelihatan enggak? Kurang terlihat, Dok. Ini tempatnya apa? Tempatnya ada anak-anak. Kok kayak gini nih? Gak ada ininya ya? Rusak ya? Gak ada ini ya? Tujuh lima, tujuh setengah megahertz. Gak kelihatan ya? Ya, pokoknya percaya aja ya. Percaya aja ini 7.5 megahertz. Ya? Ini tulisannya. Iya, Dok. Rehabilitasi reproduksi FKH IPB. Nah, di sini ada sambil yang lain menyiapkan. Kemarin udah tenangin belum fungsi-fungsi ini? Udah? Belum, Dok. Eh, belum. Sama kelompok itu, Dok, bukan sama kelompok saya. Gelap-gelap. Nah, udah pak sama pun ya. Oke, kelihatan ya. Ini monitornya sini kelihatan tadi. Tulisannya ya, rehabilitasi reproduksi. Fokusnya di posisi 34 ini ya. Di tengahnya. Ada 1 2 3 4. Jadi transducer ini ya, ini 4 cm ya. Sandy, ada nggak Bung Aris? Ada nggak percaya? Yang mungkin begitu. Bung Aris ada ya? Ini 4 cm ini, ini ya. Jadi 4 cm. Kelihatan ini garisnya 1, 2, 3, 4. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi ini segini itu 4 cm linear. Oke. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kedalamannya deep-nya adalah 5 cm. Kita ayam tidak sampai. Ikan nggak sampai 5 cm. Sehingga kita, nah di sini ada mode dulu, mode-mode. Ada brightness, brightness and motion. Ya. Ini brightness, brightness and motion. Ini kalau gini titik-titik ah ini ya. Kalau organnya bergerak ya, misalkan jantung gitu kan, nanti dia tampilannya seperti itu. Jadi di monitor ini ya freeze. Kalau motion aja atau brightness brightness yang terakhir berarti dua kanan kiri. Kita membandingkan orang-orang kanan ya, ya. Oke, kita pakai B. Kemudian di sini ada menu fokus, ada posisi dan ini marker ya. Measurement, misalnya ini sudah lagi di first nih, ya. Kita mau ukur ini measurement. Kita track ball-nya. Guys, sabar guys. Misalkannya ya. Jadi kita pakai circle-nya ya. Nah. Dikecilin, gitu ada ukur area gitu. Misalkannya. Kemudian misalnya kalau ukuran panjang, tinggal akan kita mau panjang ukur dari sini ke sini gitu ya. Ketahuan. Yang alisnya itu, kalau alis itu kan banyak ya, panjang lebar kan gitu lah. Jadi itu rumus apa? Rumus apa? Rumus apa? Rumus apa?
meluas luas luar kuadrat luas lingkaran luar kuadrat kalau 2 pi r 2 pi r kuadrat keliling 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 luasan oke gitu. Kamu tambah lagi. Ini markernya ya, mau pakai marker silang atau marker plus. Kemudian ini mengukur. Ini bisa untuk derajat perkiraan. Body mark itu di sini. Ada anjing atau kucing. Ini pilih aja mau dua ya. Animalnya anjing atau kucing. Oke. Okay. Ini zoom in. Ini yang out ya. Ini jadi kan 1 2 3 kan jadi full ya. Satu lagi. Udah yang lain cuma tulis saja. Oke, okay, sekarang ini sudah masuk ice. Oke, okay, sekarang kalau dipegang tanpa ice gimana? Jadi ikan kan apa bernapas apa apa? Kencang. Jadi kita tidak boleh apa menaruh terlalu lama dia di sini. Dia kan bisa napas kan. Dia berapa biasanya? Dia lebih aktif ya. Ya kan? Coba sendiri ya. Oke, sekarang dimasukkan esnya. Jadi kita lihat perbedaannya. Lagi, ya lagi. Oh. Jangan lupa sirupnya. Ya. Itu nanti yang buat, bukan buat. Ini iya. Yang beli lagi. Ini apa apa? Nanti dia lepas. Kita tunggu 15 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita juga 7, 4. Jadi kalau ini kan perlu gel. Kalau ikan tidak perlu kita kasih gel. Yes. Kalau dia diem, kita keluarin. Jadi areanya ini kan longitudinal survei ya. Kemudian area rombongan kan maksudnya macam ni ya. Dia ada nggak sampai 1/4. Kemudian ini jantan betina tahu? Tapi yang itu jantan dok atau yang? Oh, ambil. Yang jantan, katanya jantan. Oke, okay. Pencet keluar sekarang. Gaya slow, slow. Gaya aja slow. Dibalik slow. Jangan dikeluarin. Dibalik, jangan bawa. Biar kan dia berenang kebalik. Pegang lalu semusnya. Ikannya apa pesannya ini? Keluar sekarang udah habis. Ya, tapi ini golongannya berapa? Ini 1. 1. Ini 2. Oh, 2. Ini bukan 2, Dok. Ini sama ini ya, Dok. Hmm? Yang kecil ini sama ini. Yang ini? Hah? Oh, ini juga ada ini. Yang jauh yang mana? Oh, yang jauh golongannya.
Gimana dia lebih seru bukan? Kedengin guys, jomin jomin. Jomnya kalau jomin, jomin. Pijat. Nah, oke, itu sekarang hanya kita sendiri. Jadi ini otot. Itu yang tengah adalah. Kanan kirinya adalah otot lengkung itu kan ya. Nah, ada sini mulai belakang lah ada apa? Ada selong kan? Kiri atas, di atas ada selong. Nah, ya, kiri atas, di atas. Ini nggak ada nih aku di belakang di depan kapal. Ya. Dan ke depan lagi, kalian apa selongnya? Ini daerah abdomen bisa ya. Bilang kan tuh ya. Terus dari kita. Ada hatinya. Ya, apa? Biasanya. Ini kan kalau jadi kita sini. Ya, jam 6. Lambatkan ya. Nah, ini lagi di S nih, tangan aja dulu. Dia selalu banget. Yang sebelah kanan di atas ada ruangnya berapa tiga ya? Satu pentel dan dua apa? Ini biasanya satu. Jadi kita apa melihatnya biasanya apa-apanya di belakang sini samping biasa dekat lampu. Ini jantan ya. Dan itu hanya mudah dilihat kalau dia beneran bisa masuk. Satu kamu ya, satu kamu dua, satu cara positif, satu cara positif. Oh iya. Yeah. Lagi aja lah.
Ini ini kasihan punya teman. Sorry guys. Ada rasa bom? Ini juga. Ini hmm. Orang mah. Nah, ini pasti nang leher ya. Ini pakai tripod aja. Apa kan? Ya. Kalau ini tripod yang aneh nih. Emang enggak ada itunya itu. Itu apa? Ayo pertama lihat quiz lagi mana dari jantung nanti ada lambung nanti ada hati belakang lalu kita bikin apa ini. Oke, guys, kelihatan better. Oke. Sekarang lagi bagaimana itu? Itu adalah center dorsal ya. Oh, itu dapat semuanya, mulai dari apa? Hati, lambung, intestin. Dengan kenapa? Yang mana? Mana? Nah, kita zoom out. Siap. Oke. Nah, panahnya ke sana. Ini ada panah ya. Panah ini berarti bagian depan, gitu. Yes, ya. Kemudian yang nggak ada bagian, berarti kabelnya ada di sini ya. Oke, jadi yang dekat dengan panah itu daerah dekat dengan jantungnya ya, dalam yang daerah kranial. Apa ke dalam sedikit, terlalu terangkat, mundur sedikit, tenggelamin sedikit. Nah, gitu kan beda kan gambarnya kan? Emang dingin. Pasti dingin banget itu ya. Oke. Galak dia kan cowoknya. Pegangin temennya. Maju mundur. Kurang maju apa kurang mundur? Kurang mundur dikit, masih terlalu kerannya. Kan kelihatan tuh lubang dari anus. Kalau di tengah itu sih satu, kalau dipepetin ke temboknya. Enggak, dia enggak gigit. Jadi kerusuhan, sorry guys. Kerusuhan di baskom air. Nah itu yang gede tuh. Nah, jangan dipepetin. Agak dua tangan. Kok takut sih? Ini. Ya gitu. Oke. Ah, kelihatan ya itu yang bulat itu. Bedunya ya. Ini hati nih. Hati ya. Ini bedunya. Kalau jantung, ini kelihatan. Kurang pas tapi jantungnya. Ini masih hati ya. Terus.
belakang. Tangan gendel ini tapi ini oke ya. Ini adalah secara ventral dorsal. Kemudian yang tadi hati ya, hati sebelah ini. Oke ya, jangan sampai aja. Ya, oke. Kalau ini kan katanya ya. Area-nya sedikit banget loh. Dengan yang belakang itu, dari dadan itu, yang atas, ada itu, ah, ini kan badannya atas di dadan ini, ada, kecil, ya bawahnya, yay, apa, yang kiri apa ya, panjang, yang putih itu dok, ya, coba di pos. Dari sini bukan. Dari sini udah kemarin. Ini ya gambar. Ketongger atuh Kang Mas, ini ya. Yang bawah. Tadi kayaknya ada kesalahan teknis. Ini hot kan ya? Ada tulisannya tuh. Ini hot. Nah, saya coba sekarang. Ini kan Mau kan tadi. Baru bisa menghandle ikan, bisa twist lagi gitu ya. Yes. Penggantian. Lagi lah IK ini. Aku lagi USD ikan guys. Jangan dipanyet dipaksa. Thank you.
streaming. Oh itu. Dok yang ini mana? Bisa. Bisa aja tapi. Bisa aja. Nah yang ini juga. Ini putih. Iya. Ini putih-putih itu kan. Bukan enggak. Itu tulang. Oh, iya, salah. Salah. Kalau ini tuh yang masih vertebrilnya tentu. Vertebrae torakalis 22. Ini yang digambar ini. Ya? Oh. Yang digambar tadi berarti yang atas semua. Ini dong. Yang hitamnya. Bukannya putih. Setelah hitam. Kalau hitam itu cairan. Ada apa? Cairan jerak burung. Ini dok berarti dok. Yes. Yang putih apa yang dokter? Nah, yang ya. Dok, ini itu yang bagian atas apa tadi dok? Ini kan ini nih. Ini kan vertebra nih. Ini ada apa? Muscle kan ya. Nah ini adalah daerah abdomen kesana gitu kan. Nah, ini kebetulan di bagian yang belakang ventral. Ini daerah testikel nih kanan kiri. Karena dia scanningnya adalah dari ventrodorsal. Kalau dari lateral coba lateral. Dari samping. BB. Ntar kok gak oh, masih fresh ya? Oke, okay, ambil itu, kemudian kita ambil BB. Iya, dok. Ambil yang tadi. Yang tadi. Yes. Tenang. Bisa nggak? Yang ya. Tadi. Yang ventral dorsal, dok. Nah. Yang tadi lateral. Lateral. Iya. Masuk, coba. Yang tadi mana? Tadi yang sebelumnya, yang oh. Habis ini. Yang barusan dibahas. Lateral, dok. Yang mana dong? Terus. Di atasnya tuh. Mana? Yang atas tuh. Ini ya. Tuh, baik. Ini ya. Itu dari lateral kan? Iya. Yang atas nih. Ini jari-jari. Yang atas kali yang ini mana lagi? Lagi. BB. Ayo. Scan dulu. Scan ventrodorsal, kemudian lateral. Nah, gitu. Oke, ini ada kelihatan pedunya ya. Pedu, ya. B, freeze coba. BB. Nah, sekarang dari lateral. Nah, oke. BB dong. Oke, kelihatan batasnya kan ya. Bentar, agak ke, coba ke kranial supaya ada tampilan hitamnya ini. Pedunya, nah ya. Oke, please. Ya, kalau ini dari ventrodorsal, ini lateral. Kalau lateral kan berarti di sini tangannya sopo tadi kelihatan beda kan ya. Ini kepanjat banget gitu ya. Kalau ini adalah apa dekat dengan apa? Vertebrae dalamnya kan otak abdominal kelihatan. Ya. Aku ngerangkep sambil rapat tuh. Oke. Perbedaan. Kan ya? Iya, langsung aja. Gitu kan ya? Iya. Ayam itu tuh masih ya, ada ayam. Ikan sudah nyobain? Nyobain tuh. Gimana rasanya hipotermi? Mumpung masih ada esnya. Tapi emang belum nyoba. Nah. Yang itu. Oh, yang ada. Nah, coba. Nah, ada. Nah.
Iya gitu. Ikannya aja yang dipindahin, Mas. Ini tuh berarti yang itu ya, bisnya, bukan? Apa? Yang garis yang, itu? Jadi ini antara hati dan kalau di sini kak apa? Testikel belakang kelihatan ada dua nih. Bukan yang garis. Tapi ini. Dia hanya satu sisi ya. Ini ada dua nih, sorry. Pelan-pelan slow, slow. Oke. Okay. Nah ini kan ada dua nih. Oh, yang jadi apa? Ada hati, kemudian di sini ini nih testikelnya. Yang ini apa yang ini? Yang atas. Yang bawah atas bukan? Bawah dong. Kenapa? Yang bawah ini. Yang bawah intestin kelihatan ininya apa? Bukan itu? Oh, yang bawah ini. Eko teksturnya lihat. Yang atas kan lebih tipis. Apa sebenarnya? Putih. Homogenous. Oh. Homogenous. Kalau yang ini intestin ada iya. Ada lumen-lumennya hampir okay. Ya. Oke, sekarang cari kan ya, kita ya. Ada kantor. Jadi di bawahnya nggak dapat karena dia hiperekoid. Kalau ini vertebrae, tulang ya? Iya. Kan vertebrae ini kan apa sini? Apa? Coste, costalis. Coste, sorry. Coste. Ini coste yang ini. Coste ya? Coste kan abdomen ada costenya guys. Oh, testikelnya yang di sebelah sini. Ini. Oh, ada cairan dikit. Bawahnya adalah kumpulnya dia. Kalau ini jari, jari yang lagi handle ya. Oh, ini. Iya, iya. Iya, dok kan. Oh, iya ini ya. Ini jari ya, ini jari. Terus yang melihat-lihat ini jari ya, jari. Jari, jarinya Adi itu ya. Rama, kalau yang ini adalah costenya nih. Coste. Kali sini ya. Kan perdu. Oh, ya. Sama kayak ini ya. Ini jari ya, ada jari di sini. Iya. Terus ini duri-durinya. Duri apa namanya? Costenya. Ya. Apa? Iya. Gan, cuma lihat kamu doang. Amin aku. Penontonnya nggak protes. Penontonnya juga nggak komen. Amin aku. Kamu rekam apa kan? Baskom ya doang. Protes dong kalau kalian kelihatan cuma baskom. Kalian periksa ya. Ini lantainya. Nih, ini apa? Jadi kan yang utama itu terus lawan sini dari kiri ke kanan kan kayak terus terus Indonesia jadi makanya kalau si Amel mungkin nyadar terus ada satu yang sebelah sini antara yang pedulinya. Iya, sama kayak yang ini juga. Ini lebih ganti.
Ntar kan dia yakin secara lanjut. Karena itu yang natural. Oke, paham. Ini kan bukan aneh gitu. Enggak, kalau berlawanan arah. Ini udah saatnya. Gimana? Sudah habis S-nya? Tambah lagi. Tambah aja di sini. Sudah bilang sih ke kelompok sebelah. Bilang ke kelompok sebelah. Tapi nanti mereka beli es dan kita udah bawa ini. Mereka tahu. Aku bilang kalau sisa bisa dipakai, tapi ini kan guys. Oh, tapi berarti yang tadi juga jantan. Yang satu lagi. Betinanya coba lihat. Coba yang satu lagi. Betina atau jantan? Yang telur, yang telur. Yang patahnya betina. Destro. Maksud tadi dibedain ya jantan betina. Iya ya. Oke. Slow dari gambaran seperti tadi. Ini pendidikan yang lain. Yuk. Apa? Kita mabukin. Mabukin semua. Iya ya. Ikannya dari semua. Tapi emang udah beli itu bumbu pepes. Tadi sama katanya mau beli. Tadi dilepas ke kolam itu. Tadi bilangnya mau beli bumbu pepes. Seron dong, baby. Iya, tahu bener gak? Ayo. Ini apa? Iya, kayak tadi. Ini jantung ya? Tapi kalau betina, kan. Kurang ke depan kalau jantung. Oh, bukan. Agak ke tengah dikit. Iya, agak di belakang itu. Leher ya? Oh. Nah, ini. Bentar, pelan-pelan. Daerahnya sini mestinya. Daerah sini. Karena melambat ya dok ya? Iya dia sangat melambat. Sebenarnya ada duduk-duduknya kan itu lihat. Iya. Oh. Kalau dia nggak di posisi dingin, kelihatan. Jukan, jujur pagi dan di sini. Sini, sini ya dok ya? Yes. Cantik. Tapi kok kayak apa? Enggak berdetak. Sama sekali tidak berdetaknya kok kayak nggak. Sebentar. Ada batasnya gitu ya? Coba mundur dikit pelan-pelan. Gampang lateral. Ya, agak ke tengah dikit. Pelan-pelan, pelan-pelan, slow. Pertahankan slow. Geser dikit pelan-pelan. Ini kerja ke arah abdomen nih. Depan. Lagi. Terus. Di daerah sini nih. Hmm. Dari sini. Karena ada tulang itu kan, tulang apa itu? Mandibel ya. Di daerah sini. Cari pasnya. Yang kelihatan kan? Ini. Yang menekuk-nekuk-nekuk tuh. Pelan ya, emang jantungnya tidak sebesar hati ya. Iya. Kalau hatinya emang gede kan ikan itu ya. Yang sekecil ini aja gitu. Iya. Yang tadi kok pembagian ruang jantungnya lebih kelihatan apa? Iya. Ingat. Kalau jantung bagusnya dari samping sudah ke belakang, ke sini sudah dapat tulang. Sampai ke sini.
Itu ketutup sirip loh. Iya kayaknya. Nah, lebih jelas. Iya. Tapi jadinya di ini lambung nih, lambung ya, ya ada isi makanannya ini lambung, kelihatan ya. Kalau yang di sini tadi empedu, ini ada lambung. Oh, benar tadi yang ini empedu. Ini tadi peris. Dokter yang berarti empedunya sampai ke bawah-bawah itu, atau yang bulat aja ini. Empedu ini lambung nih panjang nanti ke belakang sampai jadi. Yang ini apa dok yang itu yang panjang? Bawah. Sedo kan ada tulang nih, ekostik sedowing. Ini kan kehalang tulang juga, set, gak dapet. Jadi ini lambung, kalau yang sini kan apa? Otot punggung. Nah ini scanningnya agak lebih dikit ke samping. Kalau pas tek, sini dapet vertebrae. Vertebralis ya? Susah selongnya. Oke, sudah bosan? Belum yang betina dong. Betinanya, oke. Belakang agak ke sentral dikit lagi. Hop, oke, pertahankan. Maju dikit. Ini nih. Nah, ini ya. Nih. Yang agak ada itu. Eko genitasnya nih. Eko yang panjang itu dong. Berapa panjang itu ininya scalingnya apa ini itu apa sisik terus masuk ke rongga selum kan ini ya. Ovariumnya terus di bawah kan biasanya ada cairan ya dan di dalam intraabdominal itu kan baru kemudian di sini bawah lagi ayo dulu lagi cari gambar yang cantiknya Biar yang sini nanti yang jantan ya. Biar dibanding. Mana ya? Nanti di foto ditandai ini bukan ini udah diperis ya? Iya semua. Yang ini tadi. Ini yang tadi. Ini baru. Semua aja yang tadi. Oh, ya. Sama ya. Coba. Ini sisi. Iya, yang atas banget sisi. Coba kali ini. Nah, terang. Perang nempel tadi. Nah. Ini. Ya. Gimana lo jelasin lo? Jelasin ke teman-teman di rumah. Emang. Benar dok. Gimana sih? Jelasin nih. Dari paling atas. Kan ini sisik. Sisik kan putih. Sisik putih. Scaling. Scaling. Ini apa bawahnya? Yang garis putih apa tuh? Yang segitiga ini kan. Yang garis. Segitiga ini kan. Oh itu ovarium. Nah, batasnya yang putih ini dok. Ya langsung di bawahnya langsung. Di bawahnya putih. Tadi yang putih ini apa dok? Yang ini garis putih ini dok. Sisik. Sisik oh, juga. Oh itu masih batas sisik. Sisik ya. Oh tipis. Terus bawahnya tuh segitiga ini. Ovarium. Ovariumnya dok. Yes. Oh ini udah bagus berarti. Kita ini yang ini. Yang ini. Yang ini belum. Gimana caranya? Bibi. Jantan. Bibi ya. Ini bukan yang buat jantan.
Emang ya? Iya, ini jantan. Kita oh, berarti di bebek. Bebek. Ini yang tadi kan yang iya, betina. Yang masih betina. Bebek. Bebek. Nah, udah. Reprise. Nah. Hilang ini. Ini udah nyoba tadi. Kok udah nyoba? Udah nyoba itu SG. Cobain aja tuh ayo, ini. Cobain aja ini. Oh, ini biar ini ya. Biar ini ya. Ini yang ayam kita. Udah ya? Udah. Ayo. Udah kan ini ayam. Nah, gue masukin kali ya. Kayak Dimas gambarannya. Agak dicentuhkan ini jangan. Dari testis agak ke bawah. Itu ventral maksudnya. Nah, terus. Ya, karena bisa bilang gitu kan. Yang itu masih mencari batu. Gak mau kita. Pagi-pagi, bedanya bantu habis mandi. Tadi selanjutnya. Makanya baru mereka telah. Itu tangan. Oke, sekarang bedakan dengan tidak menempelkan langsung. Berikan jarak 1 cm. Oh. Lebih tenggelamin ikannya. Nah, makin jelas lagi kan? Iya. Ini sisik atas, ini sisik bawah. Nah, ini kelihatan cakep banget. Ini sisik. Yes. Ini di segitiga. Iya, ini kan ini. Iya, yang tetap di sisik. Ini kan testikelnya nih, kanan kiri. Oh, itu. Ini nih, yang dua. Ini sisik nih, sisik bawah, ini sisik atas. Maksudnya lateral kan? Iya. Nah, ini pastinya kelihatan ya. Kan kiri dan kanan terus ada batasnya nih. Oh. Ini air, ini air. Sekarang ini kasih jarak lagi 1 cm dari air. Biar jelas. Kenapa dia kalau ditempung air lebih jauh? Ayolah. Aku udah ngajar mau ngutip daerah sini ya. Kucing, masih ingat enggak? Yang pakai kucing. Iya, sudah lama. Ya. Karena lihat sendiri kan di daerah sini tuh zona apa Fresnelnya kan nggak ada nilai diagnostik kan, kasih jarak agak sama dengan ini, tenggelamin ikannya dikit, tenggelamin lagi, tenggelamin, oke, pertahankan cari yang tepatnya. Ini segitiga dok, ini apa ya dok, yang dok. Nah. shadowing. Iya, shadowing seri-seri. Oh iya, iya. Ini ada yang segitiga ini. Yes. Cari yang shadowing-nya enggak banyak. Iya. Yeah. Angle-nya di center sini. Nah. Nah. Kenapa ada shadowing? Karena di antara sisi itu kan highly reflected. Nah. Dia membentuk yang namanya mirroring image. Jadi seorang agak sentral. Tenggelamin dikit, tenggelamin dikit. Oke, sip, pertahankan. Nah. Agak ke depan dikit supaya kelihatan segitiganya ini. Oke, freeze. Ini udah freeze. Udah, freeze. Yang mana tunjukkan? Mana? Ini nih, gini kan segitiganya kan ya. Ini mirror image ya, jangan salah ada mirror image di sini. Nah kan. Udah di print. Print. Dia maksud. Iya emang gitu kok. Mainan biasa. Bangun. Mana kamu yang mau?
Coba dong, apa? Ayo, ayo, belum nyobain. Karena minggu depan sudah ganti lokasi lagi kan. Kapan lagi? Coba, udah. Kalau udah kita ganti ayam. Kita ganti ayam. Dokter izin bertanya. Dok, ada yang mau nanya, dok. Ya, ya, dok. Dok, tadi yang segitiga tuh berarti apa, dok? Yang ada area segitiganya. Itu daerah testikel tadi, apa? Ovarium ya. Tadi dicoplok risnya. Kalau ini kebutuhan yang jantan ya. Oh, ada. Ini ya. Jadi yang ini yang jantan, ini betina. Jantan ini kan ada apa scaling ya, karena tadi ikannya ditidurkan apa miring gini ya. USB-nya di atas gini. Nah, jadi ini scaling atas, ini scaling bawah. Ini ada mirror artifact karena sisi itu kan highly reflected. Nah, ini kelihatan ini dari apa? Scaling, kemudian ada otot abdominalis intralesterus ya, samping itu. Kemudian ini dari peritoneum nih, garis wetland peritoneum. Ini juga peritoneum ya. Peritoneum. Nah, inilah ovariumnya. Ovarium kanan, ovarium kiri. Oke. Okay? Ini peritoneumnya kelihatan jelas nih. Wetland-nya ini ya. Teman ya. Ini baru di sini ada scaling-nya lagi. Oh, iya, Dok. Kebayang ya? Kebayang, Dok. Okay. Ini sengaja ditenggelamkan supaya kan kita kuliah kemarin terkait dengan apa direct indirect imaging kan ya, karena apa USG ini kita tidak bisa mengatur daerah sini Fresnel ya, Fresnel dan Fraunhofer. Fresnel sini kan nggak apa, jadi tidak memiliki nilai diagnostik karena sini sangatlah high ultrasound wave kan, jadi putih. Contohnya ini nih, putih banget nih, ya kan. Padahal di sini sebenarnya ada scaling kan kelihatan di sini ini. Tapi karena nggak kelihatan batasnya, makanya susah melihatnya. Makanya kita kasih jarak 1 cm lebih tenggelam ke dalam. Sehingga batasnya kelihatan, surface-nya kelihatan. Ini surface-nya kelihatan. Oke? Okay? Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Okay. Ada lagi? Di dalam box tadi.
Ini jantung betina kelihatan ya. Ini sudah punya betina. Ininya buka kan ya. Ya. Buka kan. Benar. Nah kalau kita mencitrakan dari sebelah sini. Kita langsung betina kita akan mencitrakan ini. Kalau paham ya. Ini. 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 Kalian kalau sudah. Oh. Ini kalau saya tadi transisinya ini akan lebih bagus sampai transisi yang lurus. Oh. Ini kelihatan di tengok ya. Ada tulang ini ya. Iya. Tulang bagus tulang kan ya. Tulang besar. Dan sebenarnya di sini pas di dalam tulang. Terusnya tuh radio besar. Akan lebih bagus kalau dia diposisikan sebelah kirinya juga. Kan kanan. Iya. Itu Pak. Aku pindahin dong lah. Halo. Udah ya, gua kemarin juga yang kita bahas udah buat di kamu. Kasih dalam kita bahas. Jaga sulit kan ya. Karena teksnya kan gini. Ya, kalau kur kan bisa kita. Iya. Ini karena itu baca. Ter. Oke jauh ya. Cari yang enggak ada rambutnya. Susah kan ya? Jadi cobain aja. Pakai 1B aja. 1B. Zoom in. Lagi. Wow. Kalian dari bawah kelihatan nggak sih sebenarnya? Betina. Ini apa? Ini apa? Oh. Oh iya itu. Oh, usah. Mana ada ini? Ini kan ya, ini otot pectoralis ya, ini yang pegangnya itu apa? Karena kalau marbling di apa? Ini hati ya. Oh. Ini gizzard apa? Gizzard. Ini vena hepatika ya. Vena porta hepatica. Oh. Oh, kelihatan dulu. Mana itu tuh? Tadi itu arahnya ke
atas. Lagi enggak, Rom? Ya, itu lebih dari lima kali. Ini bukan loh. Bukan itu. Jadi yang apa dosa tulang punggung? Orang mereka tulang punggung. Bagus. Bisa kenapa? Karena kan sebenarnya kan ke sini apa ya? Ini kan ke sana. Ada bosnya di sini. Iya. Nah, yang offside itu. Gimana darah? Atau belum dong. Bukan angin. Ini dapat nih. Dapat. Itu folikel yang bul. Coba juga lebih dari 3 cm enggak? Yeah, sure. Yeah. Dari sini ke sini. Sini. Yes. No. Ini bolnya ini dok. Usia itu ada. Berapa tuh? 2,7. Ya kan, hampir 3 cm yang. Bukan betul-betul coba dari angle yang bagus supaya bagian internalnya yang di sesuaikan apa? Oh, nanti dulu. Oke, 2 BB itu. Nah, kelihatan video. Nih. Pelan. Video. Oh. Sebenarnya yang tadi guys, pelan-pelan. Ini mundur dikit, ini kan. Yang tadi yang di sini. Sini. Oke, sekarang cari cakepnya. Cari cakep. Coba hilang. Oke. Pelan-pelan. Oke. Kelihatan ya? Ini. Yang bentar, belum dapat tengahnya. Ya. Ya main selap aja nih.
Coba yang ini, yang sana. Yang ini kan keluarkan dulu klub-klub. Itu keluarkan yang untuk ya. Kelihatan keluarkan. Panasan ini. Itu. Iya, benar lagi nih. Ada 1 2 tuh. Iya. Lainnya lagi. Run. Nah, ini. Terus. Oke. Okay. Sekarang nah nih. Pertahankan dari yang bagusnya. Itu okay. Ya. Oke. Ya, lihat tangannya ya. Iya. Oke, ya lagi tuh. Nih. Coba, bisnya. Ah, please. Satu. Kita lagi banyak. Dari yang lain ada berapa molekul itu? Sekarang ada lagi yang besar. Ini yang gede, yang kecilnya kayak di kranial di sini. Kranial lagi ada. Ah, cari lagi. Pasti ada. Yang besar itu ada. Hilang. Ada bulu. Oh. Ini yang tadi, ini yang tadi. Yang tadi. Ini yang mas yang tadi. Kranial coba. Bulu sih. Karena hangat badannya, biarnya. Jangan sebut. Ini mas yang tadi. Coba. Ini nih ada di bawah ini. Kayaknya kayaknya nih. Ini beda bukan, Dok? Ini di dorsalnya, Dok. Nih, nah, yang ini beda ini. Ya, Dok. Bisa sama coba cari. Nah, yang ini, Dok. Ini iya. Kan beda berarti. Ini kan yang tadi yang tadi. Iya. Lihat aja. Oh, iya, berarti ini nih beda. Dia lebih kecil yang beda itu masih juga. Gitu. Yang tadi, Dok. Tuh. Yeah. Tuh. Agak maju kranial. Terus cari tengah ini coba. Sedikit. Mana tadi? Nah, nah ya ini. Press aja. Ayo, lebih dari 2 doang. Di press aja dong. Coba press. Tapi dia nggak pas di tengah ya. Iya. Ini nih. Kenapa? Ini kolik. Ya kan harus bulatan kosong. Iya harusnya ada. Coba. Yang ini nih. Tuh gedean yang lagi dicari apa yang masih tetap gede yang ini. Ini. Nah ini karena masih di kolikal di ovarium ya. Kalau yang sudah terbentuk apa, albumin dan cangkang nanti ke belakang, ini lebih ada putih. Oh, terabun. Oh, terabun. Ini dia udah bertelur. Yang jantung tadi ya yang jantung. Oke. Miringin apa? Enggak. Ini ada 2. Ini ada 2 kan? Ya, tapi ke di apa ya? Gimana yang ngomongnya ya? Diamatin. Yang gede ini, ekot bentukannya, bentar, dalamnya nggak nampak ada gininya. Ya pokoknya diusahakan gimana cara supaya cantik tampilannya. Semua yang ini. Ya dok. Ini apa dok? Yang belakang atau tadi? Ini beda lagi. Beda. Kalau diinin ke dorsal ada ini, berarti ya ini yang tadi ventralnya. Oke, terus amatin terus, liatin dalamnya ya. Iya dok. Liatin dalamnya, oke ya. Dindingnya liatin. Please,
Terus coba. Telat kesnya. Nah. Diukur gitu. Diukur. Diukur. Nah, coba yang rambut. Eh, misalnya mah nggak pakai yang bulat aja. Bulat. Gimana sih cara pakainya? Coba dari ada. Nah. Kayaknya dari pojok sini aja ya? Terus? Oh gitu. Bawah. Gitu. Nah. Oh ininya kurang gede. Nah. Gitu. Gini gak sih? Gini ya? Iya gitu lah ya. Gini. Gini. Gitu. Oh, nah itu tuh. Tar. Yang atas kurang ke atas. Enggak, yang sebelah sana. Nah. 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 Dah, selesai nih harusnya. Berapa tuh? Ada enggak sih ukurannya? L tuh luas, bukan ya? L tuh lebar. Oh, bukan, itu biasanya leng, leng. Panjang. Iya ya. Panjang. S itu C itu circle. Circle, circle. Oh ini nih luasnya nih plus 5,29 cm persegi. Saya pakai ini dok yang luas lingkaran. Ngapain luasan? Luas? Buat apa? Ganti hol, ganti hol. Ngapain sih gimana? Gini nggak sih? Enggak ya? Enggak tahu. Undonya gimana sih undo? Ya udah dari situ aja. Di sini aja dok ya? Ngapusnya ada clear nggak di situ? Gak ada sih dok. Ada. Hitung aja ya dok ya. Neol. Tarik. Lanjut, lanjut. Up. Iya, 2, mana? Mana? Tuh, 2,75. Mana? Ini loh, distance. Distance 2,75. 2,75. Iya dok. Boleh ya? Ya. Bayar dong. Ayo, ayo. Ya, lanjut. Ayo, selamat. Yang ini boleh, yang lain. Ya, cara tekan tensionnya dapatkan. Ini gimana maksudnya? Apa? Apa ini? Apa ini? Oh, jadinya sendiri. Nah. Kalau ini mau dihilangin gimana? Ini nanti pindahin dulu. Nah, ini udah di kiri. Tahu ini kiri apa kanan? Nih, kanan kiri. Nah, kalau mau tampilannya satu layar? Ukur ini. Kalau mau yang bulat ini. Kalau mau yang garis aja ini. Tutup. Riz. Ukur. Aku ukur ya, Ul. Ini ya. Aku. Tunggu aku ukur dulu. Bawah, bawah. Oh, seperti yang ini. Nah, atas. Coba. Nggak boleh charger emang? Di itu, di sana. Nggak bisa diimplementasi. Oh, bentar, Beb. Guys, bentar ya, mau ganti wifi dulu. Yeah.
Nah. Ini kan? Tuh, nanti. Yang ada tangan ini. Cari yang lebih cantik dulu. Wait. Dah? Udah bagus belum? Udah? Pinggang. Iya. Ukur. Yang panjang. Nah. Kalau ukur yang bulat-bulatnya itu untuk apa sih? Luas. Ya, yang lingkaran itu. Oh iya, ya. Sebenarnya bisa ya? Bisa, kayaknya. Tuh. Ya, udah proses saya. Gak apa-apa deh, belajar. Ini udah di layar kanan kok. Iya. Iya, boleh kok, Dek. Bener ya? Iya, coba. Iya, itu di layar kanan, Bu. Nah. Ini tapi dia yang ngukur. Ya. Ya, aku salah mencet. Iya, kayak mana? Ya udah, enggak apa-apa, lanjut aja, Dan. Kamu ngukur di Mas nyari. Aku udah mencet di sini, ke klik di sini. Tuh, bisa dipindahin, oh, iya. Santai aja. Jangan di sini. Dah. 2,70. Kayaknya besok. Ayam jantan? Maksudnya? Ayam jantan. Kabar. Ayam jantan? Bikinnya sudah bisa. Berapa uang ya? Ram. Ada yang mau makan bumi. Ayam goreng bumi. Di bawah sini. Ya, ya, ya. Udah masih bisa ya. Minumnya gimana ya? Putih aja. Kedengeran ini namanya di sana makan di rumah masing-masing ya. Sorry guys, namanya di rumah aja. Kita mau makan ayam tahu nggak? Bayar ayamnya tersinggung. Nasinya lihat ini ada ini telur nih kayaknya telur ada kelihatan dindingnya sih itu ya lebih ada dinding yang mana tadi itu ini nih ah ini dindingnya belum saya jadi malu record lagi tapi aku lihat.
Nanti ingat-ingat tadi gerakan aku dari mana? Di rewind. Halo, ini dapat lintas sini. Ada kentut di sini. Ini kentut namanya. Ah, oke, pertama bikin lagi. Kelihatan ini gedenya. Terus sedikit lagi. Kita lagi slow, hilang lagi. Nah, kelihatan ini cangkang telurnya ya. Yes, telur. Oke, mana yang jantan? Udah belum semua. Dokter polikelon. Ada yang dengan mau coba ini juga. Kalau mau coba. Aku pegangin ul. Ya kamu ini. Ya papa nanti coba dulu. Kenapa? Kerannya dorsal. Bayangkan kerannya dorsal. Depan punggung. Arah depan ke arah punggung. Ini dari semua ini tidak ada semua. Ambil makan juga dong. Ambil makan dulu ya. Murah. Kranial dorsal. Itu mulai ada bayangan hitam-hitam dikit tadi. Lanjutkan. Nah, lanjutkan. Lanjutkan, pelan-pelan. Baterainya habis. Nah, yes. Cari yang cantiknya. Pakai BB. Nah. Terus tutup 12 guys. Mau lanjut yang jantan gak? Udah wes cakep itu. Please, ini kalau yes, please.
Jantannya, kalau jantannya agak lebih sulit. Kita lihat ya. Jantannya. Harusnya bawa ular ya. Ikan ular sebagai aneka satwa. Ikan ular, iguana, dan apa aja sih. Cilo mau pikir harus singgih. Dan ikan ular apa? Tadi kamu bilang. Satu kemudian cilo dua ekor. Sama posisi dengan yang tadi. Ala kranio dorsal. Dari daerah yang tidak ketulangnya. Kalau jantan itu biasanya tidak sepertinya. Jadi disimpakan aja. Dibasain disimpakan. Bulunya kan lebih tinggi. Apa? Ini jadi print. Kita print beda ya? Beda. Yang apa ini print? Pacama. Itu dong katanya dong. Dan ya print kita ya. Ya. Jangan di paha atas. Di sini dong. Cari darah yang ada tulangnya. Arahkan ke arah bir. Terlalu biasa. Dia di apa? Di depannya ginjal. Yang ke arah pectoralis. Darahnya ke arah punggung. Satu. Tinggal ini. Sifatnya. Pelan. Ini si tambur. Lagi dong. Terus ini jantung. Punggung. Dia nempel ke punggung. Arah sini di sini seperti ya nah ini kasih ke kanan kiri guys. Mana dok? Ini kan kanan, yang atas nih. Karena yang kiri bawahnya nih. Coba nih. Ini sih, ini sih. Cari lagi. Gak dapat enggak? Harusnya dapat semuanya juga. Ini destinumnya. Bayang nggak? Gimana dok? Tadi dok yang ini? Ini kan potongannya memanjang nih, gini. Ya. Itu.
Udah sini. Gede nih, segini nih. Pres nih ya, Dok. Ya, boleh. Apa diameternya, Agon? Ini sama yang bawah. Yang kiri sama yang kanan. Batasnya nggak jelas, kalau ini jelas nih batasnya nih. Di mana sih, Dok? Di ini? Sampai sini, putih sini, putih sini, putih sini, putih sini. Yang sini nggak dapat di tengah, kalau ini, Dok. Kan yang ini, Dok. Putih ini, Dok. Iya, putih ini atas. Ini, terus ke atas. Ini, Dok. Yes. Berapa? 1,78 cm. Terus kalau yang bawah, turun ke bawah sini, Dok. Ini, Dok. Iya, tapi bawahnya nggak dapat di tengah. Oh. Iya, iya. Cuma kena 1,55. Oke. Kelihatan ya sih? Jantung sih.
ini dong. Kelihatan nggak, guys? Iya, makanya. Yang jantan yang atas, paling atas. Ini kan dibagi dua, ya. Nah, ini ada batasnya. Ini yang testis yang kanan, yang ini yang bawahnya. Agak kurang jelas sih gambarnya emang. Nanti nggak ada lagi yang bawah, ya. Jai. Dia berapa ruang sih? Dia empat juga ya? Iya, empat. Bella nggak pernah makan jantung? Nggak pernah. Aku suka jantung. Jantung, guys. Ini berarti ya. Eh, ini jantung, guys. Ini yang kedip-kedip apa tuh yang buat? Jantung. Mulut ikan. Oh. Pakai larinya. Wow. Iya. Ini kan hati itu. Ya. Nah, ini kan ininya apa tadi? Kenapa? Ih, bagus banget coba. Please. Tapi dari satu lagi yang guys. Ya. Yang bulat dua itu apa? Yang kecil. Oke. Okay. Jadi gampang dipusing kan? Jadi tinggal dicari dulu hati kan? Hati di sini juga. Sebenarnya sama juga. Yang ini. Itu kan masih ngopi. Nah, ke belakang. Pulang kan? Yang mana? Yang mana? Kalau bertugas ini jangan di freeze.
Ini udah mau kuat atau bener kok? Mana yang mana? Itu nggak mungkin kan si. Ada batas dia sama keluarga apa? Kita gara-gara kita koreksi saya kan kalau yang ada nanti ada saluran lagi kan dari dari iya udah ini ya. Yes. Guys, udah dulu Kak. Eh, ada yang mau nanya enggak? Guys, ada yang punya punya yang ada yang mau ngomong enggak? Ngomong nanya enggak? Habis melibet banget ngomong. Dimas, kamu kenapa notis aku jadi malu? Belum kita ayam belum. Guys, nanti jam 1 lagi ya. Guys. Oke. Oke. Sekali coba kan. Oh, screenshot. Oh, fotoin kita, guys. Sama ayamnya screenshot. Eh, kamera depan itu oh, gitu. ini keluar aja ya kan ya, aku belum masuk orang mereka aja nggak itu guys bentar Pak Leong ayo coba mereka Maya Maya oke okay. Dimas di bawah sini bisa nggak ini nih Costa oke sini nah Ramanya itu siapa Rama nggak kelihatan oke okay. Gitu, satu dua tiga lagi coba apa mana satu dua tiga dah. Okay. Thank you.